Artis Hafiza Devi Anjani menanggapi adegan mesra yang harus dijalani kekasihnya, Haris Friza dengan lawan mainnya. Memang, sejak membintangi sinetron Tajwid Cinta, nama Haris Friza semakin melambung, termasuk isu kedekatan Haris dengan lawan mainnya, Cut Siva. Bahkan tak sedikit yang menjodoh-jodohkan Haris dengan Cut Siva karena chemistry mereka yang kuat. Terkait hal tersebut, sebagai artis, Hafiza juga bisa memaklumi adegan mesra yang harus dijalani kekasihnya merupakan bagian dari naskah film atau sinetron. Karena itu, Hafiza yang menjalin hubungan mesra dengan Haris, itu mengaku tidak menaruh rasa cemburu terhadap lawan main kekasihnya. Kalau orang nanya gimana sih masak enggak cemburu sama lawan main, obviously enggak lah, ini memang working, balik lagi, kata Hafiza dikutip dari YouTube Entertainment. Terlebih hubungannya dengan Haris juga sangat dekat dan seru layaknya sahabat yang bisa berbagi banyak hal. Sehingga membuat Hafiza bahkan merasa sulit mengungkap kapan pernah merasakan cemburu pada kekasihnya itu. Kapan gue cemburu sama dia ya, ujar Hafiza berkelakar. Tapi, diakui Hafiza bahwa dia dan kekasihnya memiliki komitmen untuk saling terbuka tentang adanya adegan-adegan mesra seperti berciuman atau berpelukan. Aku selalu ngomong kayak, bab panggilan Haris lo mau ada apa aja bilang aja, misal mau ada adegan kissing atau adegan apa, let me know, karena aku fine-fine aja, ujar Hafiza. Aku bahasnya memang sesantai itu, aku be comfort sama Everyoneko, imbuhnya.